Halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku akan review pasir wangi kucing dari Cup and Kid. Ini beli yang 20 kilo, harganya 75.000. Dan ada kemasan repacknya juga. Yang 1 kilo harganya 6-8.000. Ini pasir wangi kucing yang harganya relatif murah dan kualitasnya juga lumayan bagus sih. Karena biasanya saya pakai yang merek Comfort, itu harganya lebih mahal, 65.000 isi 12,5 kilo, dan kualitasnya super bagus. Karena mau hemat, jadi coba beli yang Cup and Kid. Ini aromanya ada yang apel, lemon, lavender, dan kopi. Ini aromanya yang kopi ya. Daripada kelamaan, langsung kita buka aja yuk. Ini masih disegel ya dari pet shopnya. Sebelum buka, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kalau ada iklan, jangan di skip ya, buat nambahin beli pasir kucing. Yuk, langsung kita buka. Ini bentuk pasirnya, buletannya lebih kecil dibandingkan Comfort. Dan aromanya juga lebih fresh yang Comfort. Masukkan ke dalam litter box untuk tes seberapa kuat daya serap untuk pup dan pip si kucing. Coba aku panggil Cello dulu ya. Cello! Cello! Sini sayang, pips dulu. Ternyata si Cello gak mau pips. Ya udah, kita coba menggunakan air biasa aja. Memang beda sih, tapi daripada kesusahan paksa si Cello pips, kita kumpulkan dulu supaya menggumpal dan tidak bau. Setelah menggumpal seperti ini, kalau mau higienis, jangan tunggu banyak kotorannya. Dan buangnya jangan di kloset WC, tapi diplastikin aja yang rapat dan dibuang di sampah. Coba kita tes dengan menjatuhkannya ke lantai. Kira-kira akan pecah atau hancur enggak? Coba lagi ya. Wow, ternyata nggak pecah. Ini penampakan depannya. Ada gambar kucingnya. Di bawahnya ada varian wanginya dan sosmed Cup and Kid. Kemasan belakangnya. Diimpor oleh PT Acis Eka Mula Sucakti, Jakarta. Made in China.